Wih, ada ibu-ibu. Saya sambil ceramah dia di depan saya. Saya bayangkan bagaimana caranya dia pakai di jilbabnya ya. Oh, tiga lapis ibu. Kuning, biru, dikasih miring lagi sedikit. Ngapain lagi kok kasih miring? 17 jepitannya, pentulnya 7. Ini pentul yang biasa jadi korban kita laki-laki. Dia simpan di kursi, begitu. Apa ini pentul ini? Saya tadi ini, wallah, tadi saya duduk, ada pentul. Masuk sendiri ibu-ibu lagi nih, sebarkan pentul ini. Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, pasang jilbab, 3 lapis. Hah? Ada lagi kayak pohon di belakang. La haula wala quwata illa billah. Bajunya sempit, roknya sempit. Dia bilang suaminya, buru-buru ibu, ketinggalan, tunggu sedikit bang. Beleng-beleng. Apa yang begini? Ibu-ibu katanya perempuan hijrah. Kok jilbabnya masih sempit? Jalannya repot. Coba kalau jilbabnya legulo, lari.